Imam Al-Habr ini tidak pernah meninggalkan muridnya. Hayyan wa mayyitan, baik semasa beliau masih di alam dunia atau setelah beliau pindah ke alam langgeng, ke alam barzah. Ini saya dengar dari akhina ini, siapa? Ustaz Saiful Anwar, Bekasi. Waktu Ustaz Saiful di Darul Hadid, lama ini saya dengar, saya juga masih belajar waktu itu. Tapi saya taseh lagi ke kakak beliau oleh Mahyat, Setahyat, saya taseh langsung. Memang seperti yang akan saya utarakan ini kejadiannya. Jadi Mualim Mahyat itu setiap akan ceramah, bukan khutbah, sama dengan Ustaz Ahmad Habsyi tadi, Yurati Fatiha, Ustaz Imam Al-Habr, Al-Qutub Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Beberapa orang itu menyaksikan di sebelah kanan beliau ada Habib, itu ada Habib pakai jubah, pakai imamah. Orang ini ada, kalau yang tahu Imam Al-Habr ya langsung ngomong, itu antum tadi waktu ceramah didampingi, antum tadi waktu ceramah didampingi oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Fugim. Yang tidak kenal pernah juga akhirnya sama Mualim Mahyat ditunjukkan apa seperti ini orangnya. Pasti lihat ya, betul. Memang kelihatan yang mendampingi beliau Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Fugim. Riwayat kedua itu.